Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Hortikultura. Nah sahabat, saya mau berbagi tip cara top working sambung susu di musim kemarau. Caranya begini, kita siapkan 2 buah kain dan kawat, 1 lagi kantong plastik yang baru ya, ini masih rapat dan ukurannya lebih besar dari polling bag ini. Siapkan juga lakban sama tali rafia. Nah, ini pertama caranya, kita lubangin dulu ini polling bagnya pakai pisau, terus kita masukkan kawat ke sini. Nah, lalu kita selipkan ini kain. Fungsinya ini kain nanti buat sumbu naiknya air secara kapiler ya, seperti sumbu pada zaman waktu saya kecil itu masih pakai lampu lentera ya, itu sama fungsinya begitu. Nah, ini satu sebelah sini dan satu lagi sebelah sini. Jadi kita beri sumbu 2. Oke. Sesudah ada sumbunya, lalu kita siapkan kantong plastik dan kita masukkan ke kantong plastik. Lalu di atas sini kita lakban. Nah, nanti ini kita gantung di atas pohon, diikat gantung di atas pohon, terus diisi air. Maka seandainya ini atas kering, maka air yang dari bawah ini akan merembet ke atas, ke tanah atas secara otomatis, secara kapiler lah istilahnya. Dan mudah-mudahan sih tahan ini sampai 1 bulan, sampai sambungan atasnya ini nanti menyatu sama yang kita tempelkan. Oke, lalu kita ikat, nanti bakal kita gantungkan di pohon. Ikat agak kuat ya, tidak apa nantinya. Oke, sip, persiapannya udah jadi, nanti kita tinggal tunggu, saya kasih video nanti setelah tempel di atas. Nah, jadinya itu begini. Ini kantong air di bawahnya, atasnya
polybag, dan itu di bawah sudah ada sumbu untuk menaikkan air ke polybag. Di sini baru kita sambung susu. Nah, ini yang kita tempelkan, dan yang ini batang yang aslinya dari pohonnya. Nah, sebenarnya pohon ini udah jadi. Ini saya udah top working dengan Musang King nih. Ini udah sehat, nah, udah subur nih Musang King. Ini saya tempel kira-kira sekitar 9 bulan yang lalu lah. Nah, ini sambungannya. Itu masih kelihatan. Nah, ini udah Musang King. Lihat daunnya. Daun Musang King. Nah, saya buat ini hanya untuk tutorial aja biar kalian itu paham. Nah, kalau begini ini dijamin bisa dibilang 99% itu berhasil kalau sambung begini nih. Nanti gagal ya. Oke, saya rasa kalian sudah paham. Nah, sahabat, ini adalah hasil dari sambungan yang saya sambung pada tanggal 12 Oktober. Nah, sekarang tanggal 19 November. Nah, ini hasilnya sangat bagus ya. Ini udah menempel dengan rapi. Dan ini airnya masih ada walau sedikit ya di bawah. Nah, masih ada ini kantong airnya. Dan ini sangat sehat sekali, subur sekali rupanya. Ini sudah bersemi untuk satu kali, udah bersemi satu kali. Nah, kali ini saya akan potong sambungannya, susuannya ini. Nah, ini lihat sambungannya sudah menyatu dengan sempurna. Dan ini, nah ini seminggu yang lalu saya sudah kerat ya. Saya kerat dulu sebelum saya potong habis. Nah, ini saya mau siapkan pisaunya untuk potong. Nah, ini kita akan potong. Nah, sudah terputus. Ini sambungan, jadi ini yang atasnya sudah durian Oji, yang bawahnya durian lokal. Nah, kebetulan sebelahnya ini saya sudah sambung ini dengan musang king. Nah, ini kan banyak nih samping-sampingnya nih. Nah, banyak apa itu tumbuh semai-semai setelah dipangkas, dipotong ya. Ini awalnya kan cerita sedikit. Ini awalnya pohon lokal itu saya potong, tapi potongnya di atas ya, kira-kira 4 meter lah dari tanah potong. Terus ini tumbuh, banyak tumbuh tunas-tunas baru, dan ini saya sambung dengan Oji. Ini sambungannya sangat-sangat bagus ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan tip ini bisa membantu kalian yang ingin top working atau sambung durian di musim kemarau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.